Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video yang ketiga. Ini adalah lanjutan daripada video sebelumnya yaitu video yang ketiga terkait dengan ringkasan perang salib dan pemicunya. Perang salib merupakan serangkaian peristiwa perang agama selama hampir 200 tahun lebih. Perang ini seperti sebuah reaksi Kristen Eropa terhadap Islam Asia. Karena beberapa kota dan tempat suci umat Kristen telah diduduki Islam sejak 632 seperti Asia Kecil, Spanyol, Suriah dan Sisilia. Para tentara salib membawa simbol salib dengan maksud ingin menandakan bahwa perang yang mereka hadapi adalah perang suci dan bertujuan untuk membebaskan kota suci Baitul Maqdis Yerusalem dari orang Islam. Kemudian ada persaingan pengaruh antara Kristen dan Islam. Penguasa Islam Ab Arslan yang memimpin gerakan ekspansi yang kemudian dikenal dengan peristiwa Manzikat pada tahun 464 Hijriah atau 1017 Masehi menjadikan orang-orang Romawi terdesak. Tentara Ab Arslan yang hanya berjumlah 15.000 prajurit berhasil menang dalam peristiwa ini mengalahkan pasukan Romawi yang berjumlah 200.000 prajurit yang di dalam pasukan Romawi itu terdiri dari tentara Romawi, Guz, Al-Akhjar, Al-Hajr, Prancis dan Armenia. Ada efek luar biasa dan sifatnya mendunia. Peristiwa besar ini menimbulkan benih kebencian, dendam, permusuhan orang-orang Kristen terhadap Islam. Kebencian itu bertambah setelah dinasti Seljuk dapat menaklukkan Baitul Maqdis pada tahun 471 Hijriah dari kekuasaan dinasti Fatimiyah yang berkedudukan di Mesir. Penguasa Saljuk menetapkan beberapa peraturan bagi umat Kristen yang ingin berziarah ke sana. Peraturan yang diberikan oleh penguasa Saljuk dirasa sangat menyulitkan orang-orang Kristen yang akan berziarah. Tahun 1095, Masai Paus Urbanus II berseru kepada umat Kristen Eropa untuk melakukan perang suci yang kemudian dikenal dengan perang salib karena para tentara Kristen membawa simbol salib dalam melakukan peperangan ini. Kilasan penyebab utama perang salib adalah permintaan Kaisar Lexius Comenus tahun 1095 kepada Paus Urbanus II. Kaisar Bizantium ini meminta bantuan kepada Romawi karena daerah-daerahnya yang terseret hingga ke pesisir laut Marmora ditindas dan dihancurkan oleh Bani Saljuk. Bahkan kota Konstantinopel, pusat kekuasaan Romawi diancam direbut oleh kaum muslimin. Menurut Karen Armstrong, sebab utama perang salib adalah penduduk Saljuk yang sebelumnya dikuasai oleh Daulah Fatimiyah. pada tahun 1070 karena konflik dan pertempuran juga terjadi antara Saljuk dan Bizantium. Kekuatan dan pertahanan kekaisaran Bizantium melemah ketika pasukan salib memasuki daerah Anatolia. Mereka mengalahkan Bizantium di Perang Manzikat pada tahun 1071. Selama satu dekade, Turki nomaden bebas menjelajahi Anatolia dengan kawanan mereka dan para amir mendirikan negara-negara kecil di sana digerakkan oleh orang-orang muslim yang melihat Anatolia sebagai perbatasan baru dan tanah harapan. Tidak berdaya menghentikan laju orang-orang Turki, Kaisar Alexius meminta bantuan Paus Urbanus II pada tahun 1091. Pada sebagai jawabannya, Paus Urbanus II berpidato di hadapan para umat Kristen dan menyatakan perang salib atau perang suci pertama. Sepanjang sejarah mungkin pidato itulah yang mampu meneriakkan para kaum Kristen hingga begitu banyak. Perang salib tidak memakan jumlah korban yang sedikit. Tapi di sana harta benda, kebudayaan, serta nyawa berjatuhan di sana. Itu adalah peristiwa yang paling menyedihkan di pantai timur laut tengah, dan merusak hubungan antara dunia timur dan barat. Islam adalah kekuatan besar. Islam sebagai kekuatan yang mengancam Eropa. Peradaban Islam pada abad ke-11 tengah mengalami kemajuan yang sangat pesat, di hampir dalam segala bidang, bukan saja arsitektur yang megah melalui bangunan-bangunan masjid yang luar biasa indahnya menjadi simbol bangkitnya peradaban Islam di masa itu. Namun di bidang ilmu pengetahuan, astronomi, filsafat dan medis pun Islam pernah menjadi parameter dunia. Munculnya nama-nama besar seperti Averroes atau Ibn Rushd, sang filosof yang karya terjemahan dan komentarnya terhadap karya filosof Yunani Aristoteles dipakai oleh para teolog barat seperti Thomas Aquino, atau sang dokter ternama Ibnu Sina Avicenna yang karyanya digunakan cukup lama di sekolah-sekolah kedokteran Eropa. Bangkitnya peradaban dibarengi dengan perluasan kekuasaan Islam. Hingga abad ke-11 Islam telah menguasai wilayah-wilayah Kekaisaran Bizantium seperti Suriah, Mesir, bahkan seluruh daerah Afrika Utara sampai Maroko. Perluasan kekuasaan ini ke arah barat sampai ke Spanyol, selatan dan ke arah timur. Islam menguasai wilayah-wilayah seperti Rusia bagian selatan atau Transoxania, bahkan telah menguasai Asia Tengah sampai ke Afghanistan. Bagi Eropa, kenyataan ini melahirkan kekaguman di satu pihak dan ketakutan di pihak lain. Kemudian ada hal-hal yang memicu terjadinya perang salib. Yang pertama adalah faktor agama. Sejak dinasti Saljuk merebut Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi, pihak Kristen merasa tidak bebas lagi menunaikan ibadah ke sana. Karena penguasa Saljuk menetapkan sejumlah peraturan yang dianggap mempersulit mereka yang hendak berziarah dan beribadah ke Baitul Maqdis. Ada pemahaman bahawa Islam telah menguasai separuh dunia Penguasa dan pimpinan agama Kristen di Eropa sampai kehilangan nyali menghadapi kekuatan Islam yang bangkit pada masa itu. Islam dilihat sebagai bahaya yang mengancam eksistensi Eropa secara budaya maupun religi. Keberhasilan penguasa Eropa untuk merebut kembali wilayah-wilayah Spanyol Selatan seperti Toledo tahun 1085 dan Sisilia tahun 1091 melahirkan kepercayaan diri yang baru akan kekuatan Eropa untuk menghadapi kekuatan Islam. Faktor lainnya adalah keberadaan Yerusalem. Sebelum Perang Salib yang pertama sampai awal abad ke-11, Yerusalem berada di bawah kekuasaan Islam dalam hal ini dinasti Fatimiyah. Meskipun demikian, Yerusalem masih menjadi tempat ziarah yang paling populer bagi umat Kristen Eropa secara khusus pada abad ke-11. Pelaksanaan ziarah ke Yerusalem diberitakan mengalami gangguan dari pihak-pihak perampok. Dengan kata lain, keamanan pelaksanaan ziarah ke kota suci tidak dapat lagi dijamin. Hal ini dilihat oleh pimpinan gereja Katolik Roma untuk bertindak memberi keamanan kepada para peziarah bukan dengan cara damainkan dengan kekerasan, yakni perang untuk merebut kota suci tersebut. Itu faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor sosial ekonomi. Para pedagang besar yang berada di pantai timur Laut Tengah, terutama yang berada di daerah Venesia, Genoa, Pisa, berambisi untuk menguasai sejumlah kota dagang yang berada di sepanjang panjangnya pantai timur untuk memperluas jaringan dagang mereka. Oleh karena itu, mereka rela untuk menanggung sebagian dana perang salib. Stratifikasi sosial masyarakat Eropa ketika itu terdiri dari tiga kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok gereja. Kelompok yang kedua adalah kelompok bangsawan. Kemudian, kelompok yang ketiga adalah kelompok rakyat jelata. Kelompok yang ketiga ini memang merupakan kelompok mayoritas, namun mereka berada dalam suatu garis yang rendah dan tertindas. Ketundukan mereka berada di tangan para penguasa dan tuan tanah saat itu. Pajak yang terus harus mereka bayar ketika seruan untuk berperang datang dari kaum gereja. Dengan jaminan mereka akan mendapatkan kesejahteraan, tentunya disambut dengan spontan dan semangat oleh mereka, dan melibatkan diri untuk ikut perang. Kemudian dalam periode perang salib ini sebenarnya periodenya sangat panjang, bahkan dalam salah satu tulisan itu perang salib ada pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai ke delapan. Tapi saya akan mengurai dengan singkat. Periodisasi Perang Salib Perang Salib pertama Anatolia jatuh ke tangan tentara salib pada Juni 1098. Pada Januari kerajaan Anatolia resmi di bawah pimpinan tentara salib. Sasaran pertama Yerusalem telah berhasil direbut oleh tentara salib yang dipimpin oleh Godfrey dan menjadi penguasa di sana. Namun tentara salib tidak mampu menaklukkan dua kota utama yaitu Aleppo dan Damaskus. Umat Muslim saat itu hanya merespon dengan sedikit apatis, kompromi, karena tetap masih terjadi konflik internal. Karena pada abad ke-12 itu memang periode perpecahan umat Islam yang terjadi besar-besaran. Umat Islam saat itu tidak begitu melakukan perlawanan yang berarti karena hal tadi, yaitu konflik internal. Karena para pemimpin yang picik, malah gencatan senjata, dilakukan oleh Muslim Suriah. Itu pada Perang Salib pertama, kemudian Perang Salib kedua. Seorang Nuruddin anak dari Zengi menggabungkan politik senjata yang kuat dengan propaganda agama yang sangat lihai. Nuruddin menyatukan Mesir dan Suriah dan mengepung negara-negara kaum -negara yang tersisa yang dimulai dengan Antiochia, takluknya Edessa dan rentangnya Antiochia telah membuat Konrad III, Kaisar Jerman, seorang komando perang memimpin pasukan salib untuk melakukan perang salib kedua ditemani oleh Lois yang ketujuh Raja Prancis. Penyerangan kedua tentara salib ini gagal perang diarahkan ke Damaskus namun gagal juga tak mampu merebut kembali Edes... ataupun menghentikan perluasan wilayah yang dilakukan oleh Nuruddin. Pasukan muslim yang dikirim di bawah komando prajurit Kurdi Shirku 1168 sampai 1169 mencegah tentara salib untuk menaklukkan kota Mesir. Salahuddin Al-Ayubi keponakan Syirku mengambil alih kepemimpinan pasukan kaum muslim di Mesir pada Maret 1169 setelah pamannya itu meninggal. Bertindak resmi sebagai pembantu Nuruddin Salahuddin Al-Ayubi menguasai dinasti Fatimiyah yang akhirnya pada tahun 1171 Nuruddin telah meletakkan fondasi penyatuan kaum muslim dan menegaskan kembali legitimasi satu-satunya Khalifah Abbasiyah yang bermadhab sunni pertikaian terlihat jelas antara Salahuddin Al-Ayubi dan Nuruddin dan terhenti dengan wafatnya Nuruddin pada 1174 Selanjutnya, Salahuddin Al-Ayubi menjadi pemimpin kaum muslim dalam perang salib selanjutnya dan Salahuddin Al-Ayubi berhasil menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang pantas menggantikan Nuruddin dengan memimpin tentara muslim pada perang yang terkenal itu atau perang salib. Kemudian kita masuk pada perang salib yang ketiga sampai ke delapan. Ini saya simpulkan sendiri. Kekalahan pada perang hati dan penaklukan Yerusalem telah menyulut perang salib yang ketiga. Tiga raja paling kuat dari barat Eropa, Frederick Barbarossa dari Kekaisaran Romawi Suci, Philip dari Prancis dan Richard Si hati singa dari Inggris melancarkan perang salib ketiga. Perang ini dilancarkan dengan sungguh-sungguh lewat serangan tentara salib ke Acre yang akhirnya berhasil dikuasai oleh tentara salib pada 1191 meskipun tentara salib memenangi peperangan ini dan beberapa perangan dari Salahuddin Al-Ayyubi, perang salib ketiga dengan berakhirnya gencatan senjata pada 1192 dengan kesepakatan bahwa kaum Frank akan menguasai sebagian wilayah laut sementara Yerusalem tetap berada dalam kekuasaan kaum muslim setahun kemudian, Salahuddin Al-Ayyubi wafat dari tahun 1193 dan seterusnya para tentara salib fokus untuk menaklukkan Mesir karena mereka yakin bahwa itu kunci untuk menguasai kembali Yerusalem. Mesir merupakan target nyata perang salib keempat pada tahun 1220 yang dipimpin oleh Boniface, Demon Frat, dan Baldwin dari Flanders. Namun perang salib keempat ini tidak memerangi umat Islam. Sebaliknya berakhir dengan penaklukan Konstantinopel pada April 1204 dan pendirian kerajaan lain Konstantinopel. Perang salib berikutnya pada periode Ayubia dilancarkan untuk menyerang Mesir, lalu bersamaan dengan kedatangan bangsa Mongol dari timur mengantarkan ancaman yang lebih besar dan menyeramkan beberapa kerajaan Kristen menjalin aliansi dengan pasukan Mongol untuk menyerang Islam yang kemudian bangsa Mongol mampu menaklukkan tentara Islam. Sebenarnya ada faktor yang luar biasa. Kita masuk kepada pemusnah peradaban yang paling dahsyat. Menurut Ibnu Khaldun, faktor-faktor penyebab runtuhnya sebuah peradaban lebih bersifat internal daripada eksternal. Suatu peradaban dapat runtuh karena timbulnya materialisme, yaitu kegemaran penguasa dan masyarakat menerapkan gaya hidup malas yang disertai sikap bermewah-mewahan. Sikap ini tidak hanya negatif, tapi juga mendorong tindak korupsi dan dekadensi moral. Lebih jelas, Ibnu Khaldun menyatakan tindakan amoral, pelanggaran hukum, dan penipuan demi tujuan mencari nafkah meningkat di kalangan mereka. Jiwa manusia dikerahkan untuk berpikir dan mengkaji cara-cara mencari nafkah, dan untuk menggunakan segala bentuk penipuan untuk tujuan tersebut. Masyarakat lebih suka berbohong berjudi, menipu, menggelapkan, mencuri, melanggar sumpah dan memakan riba. Tindakan-tindakan amoral di atas menunjukkan hilangnya keadilan di masyarakat yang akibatnya merembes kepada elit penguasa dan sistem politik. Kerusakan moral dan penguasa dan sistem politik mengakibatkan berpindahnya sumber daya manusia ke negeri lain. Dan berkurangnya pekerja terampil karena mekanisme rekrutmen yang terganggu. Semua itu bermuara pada turunnya produktivitas pekerja dan di sisi lain menurunnya sistem pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Dalam peradaban yang telah hancur, masyarakat hanya memfokuskan pada pencarian kekayaan yang secepat-cepatnya. Dengan cara-cara yang tidak benar, sikap malas masyarakat yang telah diwarnai oleh materialisme pada akhirnya mendorong orang-orang mencari harta tanpa berusaha. Secara gamblang Ibn Khaldun menyatakan Mata pencarian mereka yang mapan telah hilang Jika ini terjadi terus menerus Maka semua sarana untuk membangun peradaban akan rusak Dan akhirnya mereka benar-benar akan berhenti berusaha Ini semua mengakibatkan destruksi dan kancuran peradaban Lebih lanjut ia menyatakan Jika kekuatan manusia, sifat-sifatnya serta agamanya telah rusak kemanusiaannya juga akan rusak, akhirnya ia akan berubah menjadi seperti hewan. Intinya dalam pandangan Ibnu Khaldun, kancuran suatu peradaban disebabkan oleh hancur dan rusaknya sumber daya manusia, baik secara intelektual maupun moral. Contoh yang nyata adalah pengamatannya terhadap peradaban Islam di Andalusia. Kenangan Sejarah Peperangan yang begitu hebatnya masih menyimpan kenangan pahit dalam setiap jiwa kedua kubu Islam dan Kristen. Perang Salib bukan hanya perang karena agama, tetapi perang perebutan kekuasaan daerah. Perang ini dinamakan Perang Salib karena angkatan perang tentara Nasrani menggunakan tanda salib dan mendapat restu dari Paulus di Roma. Angkatan perang ini terjadi sebanyak delapan kali. Perang Salib memakan waktu yang sangat lama, membawa pengaruh besar pada semaraknya lalu lintas perdagangan Asia dan Eropa. Mereka banyak mengetahui hal-hal baru seperti adanya tanaman rempah-rempah dan lain-lainnya. Peperangan yang begitu hebatnya masih menyimpan kenangan pahit dalam setiap jiwa kedua kubu Islam dan Kristen. Perang Salib telah memperlihatkan kepada kita betapa sebuah permasalahan internal itu mampu menghadirkan sebuah kehancuran dan kemunduran pada kubu Islam.